Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita mencoba memperbaiki mesin IR5000 mati total semuanya, kemungkinan dikarenakan power supply-nya rusak. Langkah awalnya, coba kita cek dulu arus listriknya yang masuk, dia ada atau tidak. Jarumnya kita ke volt AC, baru kita tancapkan plus minusnya ke outputnya trafo. Disitu terlihat tegangannya tinggi 130. Itu kemungkinan adaptornya atau step down-nya itu kepunyaan mesin IR6570 atau 5075, karena disitu tertulis 120 atau 130. Terlalu besar arusnya, jadi power supply-nya dia ada yang terbakar atau ngesot. Coba saja kita buka dulu covernya dan plat penutupnya ini. Setelah plat terbuka, kita cek dulu sekringnya ini putus atau tidak. Di daerah sini biasanya sekringnya. Kemudian kita lepas kabelnya satu per satu. Hati-hati ngelepasnya, jangan sampai ada yang putus. Cara ngelepasnya kita pencet-pencet. Jadi juga sudah. Kabel powernya kita lepas juga. Di ujung sini letaknya juga sudah terlepas. Maka kita buka semua baut yang ada di power supply-nya. Dan kita cek belakangnya sini, ternyata kelihatannya banyak yang hangus dan solderannya banyak yang terlepas. Untuk itu kita mencoba kita solder ulang supaya sirkuit jalur-jalurnya kembali bisa menyatu kembali. Kita solder semuanya yang kelihatan retak-retak. Sudah, baru kita cek kembali ada yang retak atau tidak. Jika dirasa semuanya sudah aman dan tidak retak, sudah bagus, kita kembalikan dan kita baut power supply-nya.
Daud keseluruhannya. Kita kembalikan posisi kabel kipas angin, kita tancapkan, dan kabel powernya kita kembalikan ke tempat semula dan coba kita pasang ke unit mesin kembali. Dan kita pasang semuanya, soket-soketnya seperti sedia kala. Jangan sampai ada yang terselisih dan pastikan semuanya tertancap dengan sempurna. Jika semuanya sudah tertancap dengan sempurna, kita kembalikan ke posisi semula dan mesin coba kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah power indikatornya menyala dan layarnya juga menyala. Berarti mesinnya sudah sehat dan bisa untuk bekerja kembali. Tunggu sampai loadingnya full penuh. Nah, untuk IR5000 sering terjadi retak-retak pada solderan power supply-nya dikarenakan karena panas atau faktor usia. Jika sudah semuanya kelihatan nyala, baru kita kembalikan semua plat penutupnya, cover penutupnya. Dan kalau bisa ini nanti diganti untuk yang 110 volt keluarannya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.